kapan harga BBM akan naik dan berapa kenaikannya. Informasi itulah yang ingin diketahui masyarakat saat ini. Dan kenapa masyarakat terkesan lambat untuk memutuskan? Benarkah masih ada keraguan untuk memutuskan kebijakan kenaikan harga ini? Kita akan berbincang langsung dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Pak Jero Wacik. Selamat petang, Pak Jero. Selamat petang, Sinta dan Ardi. Ya. Ya, Pak. Ini pemirsa TV One. Sudah lewat dua hari sejak era PBN perubahan disahkan oleh DPR. Namun sampai dengan saat ini belum ada kepastian kapan kenaikan harga BBM itu diberlakukan. Ya. Semua masyarakat sekarang bertanya. Nah, apa jawaban Pak Jero? Baik, selamat malam para pemirsa di seluruh tanah air. Jadi pertama saya minta jangan panik. Ya. Dan juga jangan mengatakan ragu-ragu, tidak ragu-ragu. Tetapi jawabannya adalah inilah demokrasi. Ya, karena demokrasi maka semua aturan kita harus penuhi. Tidak bisa pemerintah melakukan suatu tanpa aturan. Nah, jadi dua hari yang lalu malam, jadi jangan mengatakan sudah dua hari. Tengah malam kan baru selesai itu sidang paripurnanya, baru ketok palu. Ya. Jadi setelah selesai ketok palu, tentu ada persyaratan administrasi yang harus dilakukan sebagai negara yang demokrasi. Jadi DPR-nya harus menandatangani sesuatu, harus ditandatangani oleh presiden, kemudian harus didaftarkan ke Menteri Hukum dan HAM, sehingga itu menjadi undang-undang APBNP. Jadi ada proses di situ. Nah, kemudian di sisi lain, tentu pemerintah segera akan melakukan sidang kabinet paripurna. Ada aturannya begitu, tidak bisa terus sendiri presiden kan, semua ada aturannya, nanti ada sidang kabinet paripurna. Jadi bersabarlah beberapa hari lagi, sehingga saya minta tidak usah panik. Nah, selama menunggu hari-hari ini, saya sudah minta Pertamina untuk drop tambah stoknya. Sehingga untuk bukan hanya sehari dua hari, untuk kira-kira dua minggu. Karena selama dua minggu ini pasti ada masyarakat yang mengisi penuh mobilnya, motornya. Itu psikologis biasa itu. Saya dulu kan juga orang swasta, orang rakyat biasa. Itu kalau BBM naik, tengah malam pun naik diumumkan, saya ke pom bensin juga memenuhi mobil saya dengan bensin penuh gitu. Baik. Ya. Itu biasa itu. Jadi jangan dikatakan ini kayak yang mau kiamat, tidak ada itu, tenang saja. Jadi rakyat tenang saja, pemerintah bekerja dengan baik, menyiapkan semua segala sesuatunya. Baik. Begitu kira-kira jawaban saya. Pak Jero, sebelum kita berbicara mengenai tadi bagaimana administrasi ke depan, kita lihat dulu Pak, di Rawamangun sudah ada Lydia Nanda juga di Kramat Jati Pasar. Nanti bagaimana situasi kenaikan sembako, juga kondisi SPBU di Jakarta. Kita ke Lydia Nanda. Ya, pemirsa, APBNP 2013 sudah resmi disahkan oleh DPR. Ini artinya pemerintah sudah mendapatkan lampu hijau untuk segera menaikkan harga BBM bersubsidi. Namun BBM belum juga naik, tapi berbagai keresahan sudah mulai terasa di masyarakat. Salah satunya di tempat saya berada sekarang, yaitu di Terminal Rawamangun, Jakarta Timur, ada isu tentang kenaikan tarif angkutan umum. Saat ini saya sudah bersama Bapak Sudirman, Ketua Organda DKI. Kami akan langsung berbincang di sini terkait dengan kenaikan tarif dari angkutan umum. Selamat petang, Pak Sudirman. Selamat petang, terima kasih. Pak Sudirman, rencananya seperti apa kalau BBM jadi naik? Dari pihak Organda sendiri, kenaikan tarif seberapa besar, Pak? Kenaikan tarif yang rencana kami usulkan adalah sekitar 30% dari angka yang sekarang berlaku. Kemudian dengan alasan mengapa sampai setinggi itu, ya, jujur saja kita sudah harus pahami bahwa pada saat diketok palu BBM naik, paling pertama yang menerima imbasnya adalah dari sektor transportasi. Sektor transportasi itu akan mengalami satu imbas yang sangat berat. Kenapa? Di sini yang jelas 40% daripada bahan bakar minyak itu adalah kos operasional yang harus dibeli oleh pengusaha, oleh operator. Kedua, ban, suku cadang, maintenance, semuanya naik, spare part. Nah, ini mengakibatkan bahwa semua biaya-biaya ini adalah menjadi satu tanggung jawab daripada pengusaha. Jujur saja, pengusaha tidak akan melakukan kegiatan tanpa ada menikmati keuntungan yang lazim, yang wajar. Itu saja.
Pak Sudirman tadi mengatakan ada berbagai komponen yang memicu akhirnya Anda mengajukan 30% ya dari pihak Organda kenaikan tarif. Selain dari komponen-komponen yang tadi Anda sebutkan tadi, Pak, seperti apa sih prosesnya yang akan dari Organda ajukan sendiri hingga sampai disahkan nantinya 30% itu, Pak? Ya, pada saat sudah ditetapkan kenaikan BBM, maka kita sebagai asosiasi bersama-sama dengan pengusaha melakukan satu evaluasi, satu kajian, bahwa melakukan usulan untuk besaran-besaran tarif berapa yang akan disesuaikan. Nah, di sini kami asosiasi bersama dengan Dinas Perhubungan melakukan satu kajian bahwa dampak daripada kenaikan BBM ini apa saja. Ban naik berapa persen, spare part naik berapa persen, kemudian suku cadang, pelumas, segala macam itu naik. Itu nanti dicek semuanya, diteliti. Jadi sesuai dengan cost accounting ya. Jadi tidak semena-mena bahwa ini harga dinaikkan tidak memiliki dasar. Kita semuanya memiliki dasar semuanya. Ya. Kalau tadi Pak Sudirman sudah mengatakan tarif angkutan umum akan naik sebesar 30%. Lalu saya akan kembali bertanya di sini dengan Pak Arta yang sudah 24 tahun kurang lebih menjadi supir angkutan umum, begitu ya Pak Arta? Iya, iya. Pak Arta, kalau untuk Anda secara pribadi sebagai supir begitu, sejauh apa sih dampak kenaikan BBM? Berarti kan Anda sudah mengalami berkali-kali kenaikan BBM ya Pak ya? Kalau pendapat saya gini Pak ya, kita BBM naik ini udah pahit Pak, udah pahit, apalagi ini naiknya lebih tinggi gitu ya, lebih pahit lagi udah kita. Berpengaruh terhadap setoran ke pemilik? Setoran pengaruh, semuanya pengaruh. Terima kasih Pak Arta atas waktunya bergabung, dan Pak Sudirman juga terima kasih sudah bergabung di Kabar Petang. Dan kalau tadi pemirsa, kita sudah tahu seberapa besar kira-kira angkutan umum tarifnya akan naik. Lalu bagaimana dengan harga bahan-bahan pangan? Di Pasar Induk Kramat Jati sudah ada rekan Dila Rarasati yang akan segera melaporkannya secara langsung untuk Anda. Dila, silakan. Ya Nanda, jika memang nanti tarif angkutan umum rencananya akan naik 30%, namun beda dengan di pasar kebutuhan pokok saat ini. Meskipun pemerintah masih menggodok administrasi mengenai kenaikan tarif BBM, nyatanya bahan pokok seperti ini, minyak goreng, sudah naik harganya menjadi 10.000, padahal sebelumnya masih berada di kisaran angka 9.000. Apakah memang isu kenaikan BBM ini berpengaruh terhadap bahan-bahan pokok? Saya akan menanya kepada para pedagang di Pasar Induk Kramat Jati ini. Sudah ada Bapak Indra. Selamat sore Bapak Indra. Sore. Iya Bapak. Isunya sudah kencang nih Pak, mengenai kenaikan tarif BBM nih Pak. Menurut Bapak, apakah memang ini menjadi salah satu faktor yang membuat barang-barang bahan pokok ini menjadi naik Pak harganya? Ya, ada. Mestinya ada, mestinya berpengaruh ya, ya untuk menjaga antisipasi kerugian pada yang produsennya. Biasanya itu mereka lebih dahulu antisipasi untuk menghadapi kenaikan BBM ini. Pak, boleh disebutkan Pak barang apa saja sudah mengalami kenaikan Pak? Yang untuk industrinya ya, untuk minyak goreng, telur. Sementara itu yang mengalami kenaikan yang cukup tajam. Boleh sebutkan Pak berapa saja Pak? Minyak goreng yang tadinya dari 8.500 sekarang sudah mencapai 10.000. Sementara untuk telur ayam dari 16.500 menjadi 20.000. Terima kasih Bapak, semoga dagangannya tetap laku nih ya Pak ya. Ya oke, terima kasih. Ya pemirsa, memang selain harga minyak dan juga telur, memang kenaikan dari harga-harga pokok bahan makanan ini berkisar di antara 5% sampai 10%. Memang banyak sedikitnya warga yang mengeluhkan ketika mereka membeli ataupun belanja di warung-warung seperti ini. Nah, untuk mengetahui apa saja sih keluhan yang disampaikan oleh warga, saya akan menanyakan kepada pedagang berikutnya, yakni Mbak Esther yang sudah menerima keluhan dari warga. Selamat sore Mbak Esther. Sore. Mbak, tadi kita sudah bercerita bahwa ada warga yang mengeluhkan nih Mbak mengenai kenaikan. Bentuknya seperti apa sih Mbak keluhannya? Keluhannya katanya kok BBM belum naik, harga sembako semakin tinggi naiknya katanya. Tapi mereka tetap membeli nggak Mbak? Mereka tetap membeli, tapi mengurangi pembelian mereka. Menurut Mbak sendiri nih Mbak, kenaikan harga yang disebabkan ini alasannya dari tempat Mbak membeli atau pemasok Mbak itu apa Mbak? Alasannya mungkin karena kenaikan BBM juga kali. Terima kasih ya Mbak Esther sudah bergabung bersama kami. Ya memang pemirsa, isu kenaikan BBM saat ini menjadi isu yang paling digembur-gemburkan yang berpengaruh terhadap bahan pokok di pasaran.